Bingung mau beli HP murah yang punya kualitas bagus? Tidak perlu khawatir, karena Gadget MD sudah siapkan daftar HP harga 1 jutaan yang paling direkomendasikan untuk dibeli. Untuk penggunaan harian, harga HP 1 jutaan memang terbilang paling murah. Kamu bisa memiliki HP baterai berkapasitas 4.000 hingga 6.000 mAh, dengan baterai sebesar ini kamu bebas beraktivitas seharian tanpa khawatir baterai cepat lobet. Gak cuma itu, HP 1 jutaan yang kami hadirkan memiliki kapasitas RAM yang bervariasi, bahkan hingga 6GB. Biar kamu gak penasaran, berikut ini daftar HP 1 jutaan terbaik edisi akhir tahun 2022. Redmi 10A menjadi HP Xiaomi terbaru yang dibanderol harga murah. HP Xiaomi ini hadir dengan layar 6,53 inci yang memiliki resolusi HD. Redmi 10A juga mengusung desain waterdrop yang menjadi lokasi kamera depan. Performa Redmi 10A ditenagai chipset MediaTek Helio G25 yang disokong dua opsi memori yaitu RAM 3GB dan ROM 32 atau 64GB. Yang menarik di dalamnya juga sudah disematkan fitur RAM tambahan 1GB. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja, bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman, meskipun masih gunakan resolusi HD+. Tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 inti Cortex A55 pada frekuensi 1,8 GHz, pas untuk mengangkat game-game e-sport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh, Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 watt. Infinix memang spesialis membuat ponsel 1 jutaan. Contohnya saja Infinix Hot 11 Play yang dirilis dengan harga 1 jutaan. Ponsel ini menawarkan layar besar 6,82 inci yang asyik untuk menonton film. Apalagi baterainya juga besar, 6.000 mAh, bikin mata tak bisa lepas dari layar smartphone. Desain HP ini pun cukup oke dengan build quality yang kokoh ala smartphone Infinix. Soal fotografi, Infinix kini sudah punya algoritma yang bagus dalam meracik komposisi warna. Anda bisa mengandalkan kamera belakang dan kamera depan HP ini untuk mengabadikan momen penting. Realme C30 hadir sebagai ponsel murah yang bawa spesifikasi tidak terlalu tinggi. Hal ini wajar karena ponsel ini ditujukan untuk penggunaan harian saja. Pasalnya ponsel ini punya RAM 2GB yang tentunya membuat pengalaman perpindahan aplikasi terasa kurang. Meskipun, ponsel ini hadir menawarkan Android Go, sistem operasi yang ramah untuk spesifikasi rendah. Realme C31 hadir sebagai ponsel C-series yang berada di entry level. Ponsel ini memiliki keunggulan pada desain bodinya yang dinamis dan menjadi paling tipis di segmennya dengan hanya 8,4 mm. Sementara itu, desain layar ponsel ini dihiasi poni atau waterdrop untuk menyimpan kamera depan dan memiliki layar IPS LCD 6,5 inci. Kamera selfie yang berada di depan ponsel memiliki resolusi 5 megapiksel. Sedangkan bagian belakang, Realme C31 dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel,
kamera portrait hitam putih 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sebagai anggota baru dalam lini Oppo A series, Oppo A16 rilis dengan harga yang lebih terjangkau daripada Oppo A16. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian pada spesifikasi ponsel agar setara dengan harga yang ditawarkan. Oppo A16e ditenagai chipset MediaTek Helio P22 yang dipadukan dengan RAM 3 GB dan penyimpanan internal 32 GB. Selain itu, ponsel ini juga memiliki slot memori tambahan untuk microSD sehingga penyimpanan masih bisa ditambah hingga 1 TB.